Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat review . Okay, pada yang di luar sana . You all kat luar sana kalau nak buat vlog, okay, korang kena buat apa ni, vlog ataupun video yang audio je sangat jelas. Bila kita punya suara semua, kita kena jelas. Okay, so kat sini saya nak review, okay, salah satu mikrofon yang sesuai lah untuk kita gunakan untuk buat vlog. Okay, untuk vlog ke, buat interview ke. So, mic ni memang sensitif. Okay, mic ni saya beli di online. Okay, Boya MBY-M1. Okay, nanti kita akan test dia punya quality untuk mikrofon ni. Okay, so kita tengok dulu dia punya specifications. Okay, apa dia. Okay, untuk smartphone sesuai, untuk DSLR sesuai, camcorder, untuk audio recorder pun sesuai. Okay, dia punya mic adalah omnidirectional condenser microphone. Okay, memang high quality lah. So, handling noise dapat dikurangkan. Okay, menggunakan LR44 battery. Okay, siap dengan foam windscreen dan disertakan dengan adapter . Okay, so ini adalah spek dia. Kita tengok. Okay, boleh nampak spek dia. Okay, kita tengok dalam pula. Okay. Oh, didatangkan sekali dengan ada bag . Disediakan bag. Okay, dalam pula kita tengok. Okay, dia punya data sheet dia. Okay, nanti kita boleh testing untuk apa ni, kegunaan kat smartphone. Okay, yang sekarang ni saya record adalah gunakan audio daripada handphone lah, pada smartphone punya mic. Okay, so kita akan test menggunakan. Okay, ni ha, ada pun. Okay, kita akan gunakan mic yang daripada sini lah. Okay, disertakan sekali dengan clip. Okay, so dalam paket ni, kalau you tengok, sekali dengan kapas lah, sponge. Okay, so ini punya clip dia, dekat dekat baju. Okay, tak mahal pun. Kalau saya beli di Shopee, dia kurang dalam RM50. Okay, so kalau kat luar memang kita susah nak cari lah. Dekat kedai-kedai biasa memang susah kita nak cari. So sponge ni kita akan masukkan dalam ni lah. Ni mic dia. Okay, si mic dia. So ini dia punya sponge dia. Lepas ni kita akan test untuk dia punya ni dia punya quality audio yang dia rakam . Mic dia punya sensitivity. Okay, kita masukkan dulu. Okay, ni kat mana duduknya ni. Okay, ni di sini. Kod. Okay, alright. Okay, so ini macam inilah kedudukannya. Okay, nampak . Okay, so ini adalah dia punya adapter 1.4. ini untuk masuk ke tempat lain lah. Tak apa, kita baca dulu Boya M1 ni punya. Okay, multi microphone to your clone. Okay, tak apa, kita testing . So ada bateri, disertakan sekali dengan bateri. Okay, mic ni perlu datang dengan bateri. Okay, so bateri jenis ni lah LR44. Okay, kita masukkan dalam dia punya ni. Okay, LR44 punya bateri. So which one positive, which one negative adalah inilah. Ya ke. So this is the positive of camera. Okay, beginilah bateri akan masuk dalam ni.
So untuk kamera, kita kena onkan kamera punya lah. Kalau tengok dekat sini eh, okay, dia ada kamera off untuk smartphone. So kita gunakan untuk smartphone. Okay, sekarang kita testing guna. Okay, test test. Okay, sekarang ni kita gunakan mic yang daripada Boya punya mic lah eh. So ni Boya mic punya audio. Okay, okay. Kita akan tengok kualiti rakaman ni selepas ni eh. Okay, kita dah pasang siap-siap. Okay, dia punya kapas dia. Okay, noise punya filter. Okay, clip. Lepas tu wire disertakan sekali lebih kurang, tak silap saya, lebih kurang dalam 2 meter tak silap. So, spek yang dia bagi ni. Kabel 6 meter eh, panjang dia kabel. Saya tengok dekat sini. Kabel yang dia beri adalah sepanjang 6 meter. Okay. So berjumpa lagi eh, review pasal yang lain. So hari ni saya review pasal Boya lah. So boleh dapatkan Boya, okay, Boya M1 ni boleh dapatkan di Shopee ataupun Lazada. Okay, bye.